Ya, beralih ke informasi seputar haji, pemirsa, jelang pemberangkatan kloter terakhir kami siang dipastikan ada 5 jemaah calon haji embarkasi Dono Hudan Boyolali Jawa Tengah gagal berangkat. Seorang jemaah meninggal dunia dalam perjalanan menuju embarkasi, sementara 4 lainnya masih sakit parah. Jelang pemberangkatan kloter terakhir kami siang, dipastikan 5 jamaah calon haji embarkasi Dono Hudan Boyolali Jawa Tengah gagal berangkat. Seorang jamaah meninggal dunia, sementara 4 lainnya sakit parah. Kelima jamaah tersebut adalah Husnul Khotimah, Sutina, kloter 4 Banyumas, Teguh Imron, kloter 46 Pemalang, Mas Furwah Sunardi, kloter 13 Jepara, dan Badrodin Mutoyib, kloter 30 Magelang. Aslinya kloter 74 itu berasal dari kota Surakarta. Terus dengan adanya modifikasi kloter di gelombang 1 kemarin, kloter 35 pindah ke kloter 74, berasal dari Kabupaten Kebumen dan Wonosobo. Terus gelombang 2 kemarin, kloter 66 masuk ke kloter 74, yaitu dari Kabupaten Sukoharjo. Kloter terakhir atau kloter 74 kami siang telah diberangkatkan. Kloter ini akan digabung dengan jamaah asal Jawa Barat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro memberitakan.